Berita hari ini kita menuju ke tim Monster Energy Yamaha. Pembalap Monster Energy Yamaha, Matrix Pinales, gagal mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara dunia MotoGP di musim 2020. Menurut Matrix Pinales, hal tersebut terjadi karena motor balap yang dikembangkan Yamaha di tahun ini, YZR M1 2020, sangat buruk. Yamaha dinilai telah mengembangkan motor ke arah yang salah, sebab hasil di klasemen menunjukkan bahwa motor balap mereka tahun lalu mampu mendulang poin yang lebih banyak ketimbang YZR M1 2020. Dari 4 pembalap Yamaha yang berlaga di MotoGP 2020, hanya Franco Morbidelli yang menggunakan mesin motor M1 2019. Akan tetapi, justru Franco Morbidelli yang saat ini memperoleh poin paling banyak. Sekarang, Franco Morbidelli menempati posisi kedua klasemen pembalap dengan perolehan 142 poin. Sementara itu, Matrix Pinales ada di urutan keempat klasemen dengan raihan 127 angka. Pembalap Yamaha lainnya, Fabio Quartararo, menilai bahwa motor Yamaha tahun lalu memang lebih baik daripada yang sekarang. Maka dari itu, Fabio Quartararo lebih ingin menggunakan motor YZR M1 2019 ketimbang versi terbarunya. Kendatinya demikian, Matrix Pinales memiliki pemikiran berbeda. Menurutnya, YZR M1 2019 bukanlah versi terbaik dari motor balap Yamaha, karena di tahun lalu mereka tetap kesulitan untuk mengalahkan Honda. Matrix Pinales justru lebih senang jika menggunakan YZR M1 2016. Pada saat menggunakan motor balap tersebut, Matrix Pinales berhasil meraih kemenangan di dua seri perdana MotoGP 2017. Sayangnya, setelah itu Matrix Pinales beralih ke YZR M1 2017 dan penampilannya pun langsung memburuk. Dilansir dari Tutto Motori Web, Matrix Pinales terang-terangan M1 2019 tidak cukup untuk mengalahkan Marc Marquez. Motor tahun ini lebih baik jika memiliki cengkraman. Jika tidak ada cengkraman, kami sangat menderita. Saya ingin mereka memberi saya M1 2016. Bagi saya itu yang terbaik dari saya. Kami pernah mengemudikannya. Kesalahan bagi kami adalah mengganti motor itu dengan M1 2017. Apapun yang mereka lakukan, saya ingin kami pergi ke Malaysia untuk pramusim. Dan dalam 10 lap, saya terbang. Kemudian kami membuat kesalahan sehingga kami berlarut-larut dan itu membawa kami ke situasi ini.